tanah. Sehinggalah hari ini, sehinggalah hari ini kita pejuang, kita mendapat kemerdekaan dengan mengandaikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional yang mengambil alih kerajaan daripada penjajah mampu mengembalikan hak tanah kepada rakyat. Daripada zaman 1940-an, mereka bermain sentimen Melayu. Hidup Melayu, membela Melayu, demi Melayu. Pada tahun itu, saudara, digubal hak tanah, digubal Akta Perlindungan Tanah Melayu, Tanah Rezerv Melayu dan sebagainya. 1940-an, bukan UMNO gubal, tapi orang putih penjajah yang gubal. Wajib jual sama Melayu. Mesti jamin hak Melayu. 3 juta hektar kononnya dijanjikan untuk Melayu. Tetapi apabila orang putih balik, tidak ada satu inci pun tanah rezerv Melayu dibawa balik ke London. Ditinggalkan terus kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi hari ini, daripada 3 juta hektar, kita hanya tinggal sekitar 1 juta hektar saja lagi tanah rezerv Melayu. Siapa kianat, saudara? Siapa kianat? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita dipujuk. Isu tanah bukan saja di sini, di seluruh negara. Saya namakan seorang peneroka hebat bangsa Melayu, namanya Abdullah Hukum. Dia membuka bandaraya Kuala Lumpur sampai dia membuka kampung, memberi tanah kepada Melayu, Cina dan India untuk membina rumah, untuk bercucuk tanam. Tapi hari ini, ketika kerajaan diperintah oleh Perdana Menteri Melayu, Abdullah Hukum kampungnya hancur. Yang tinggal stesen LRT Abdullah Hukum itu pun bukan di kampung Abdullah Hukum. Sedara kena sedar, yang kita lawan bukan hak nak menaikkan A atau B menjadi menteri. Yang kita lawan bukan untuk menjatuhkan orang itu atau orang ini. Yang kita lawan adalah demi masa depan anak cucu kita, rakyat Malaysia, untuk tidak terus ditinggal. Kerana itu, perlawanan ini tidak ada kompromi sama sekali. Ia perlawanan rakyat menentang kapitalis jahat. Bila orang kaya datang membuka tanah, dia panggil pembangunan. Bila kapitalis jahat datang membuka tanah, mereka panggil pembangunan. Tapi bila si miskin menegak tiang rumah, memberi perlindungan untuk keluarga, kamu panggil kami setinggan dan penceroboh. Ketika itulah, saudara, tidak ada satu bahasa untuk melawan kezaliman ini selain dari bangkit dan lawan, saudara. Kepada yang kononnya berlindung di sebalik Melayu, kamu konon berselindung, Singapura musuh kita, Singapura nakkah kita menjadi Singapura dan sebagainya. Saudara, kita kena ingat, siapa yang gadai tanah kita?